Beralih ke perkembangan sukan dan ini perkembangan undian Piala Asia 2023. Ketua Jurulatih Harimau Malaya Kim Pangon akui pasukannya perlu memberikan persembahan terbaik untuk membanggakan negara meskipun diundi bersama Korea Selatan yang dianggap pasukan terbaik dalam kejohanan itu. Two teams are from this region. Korea Republic is one of the best teams. We will try our best compete with them to give best crowd to the Malaysian citizen. Skuad kendalian Pangon yang kini berada di ranking ke-138 dunia berdepan tugas berat berdepan Korea Selatan selaku pasukan ke-27 terbaik dunia selain pernah menjuarai piala berprestij itu pada edisi 1956 dan 1960. Kali terakhir Malaysia layak secara merit ke Piala Asia ialah pada 1980 dan skuad Harimau Malaya pernah beraksi di pusingan akhir Piala Asia pada 2007 namun ketika itu mendapat tiket sebagai tuan rumah.